kegiatan yang merupakan rangkuman dan usulan dari hasil pertemuan tanggal 13 November 2015 sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemberdayaan potensi lokal di tingkat kabupaten atau kota yang mendorong terciptanya pelaku ekonomi kreatif dan terwujudnya penggerak ekonomi kreatif, zona-zona ekonomi kreatif, dan basis pemasaran produk ekonomi kreatif di tingkat kabupaten atau kota. Sepakat? Sip ya. Itu clear ya. Tidak ada keberatan, tidak ada sanggahan. Tidak ada. Yang kedua, melakukan pendampingan atau inkubasi terhadap anggota yang didasari pada potensi keunggulan lokal atau setempat dengan mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi kreatif. Sepakat? Setiap anggota ISSM itu wajib sekurang-kurangnya ikut mendampingi atau membantu proses inkubasi anggota yang lain. Jadi prinsipnya saling bantu. Sepakat ya? Clear ya? Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan untuk menemukan, mendorong, memelihara, memasarkan potensi unggulan lokal sebagai basis ekonomi kreatif di daerah. Sepakat? Sip ya, nggak ada masalah dengan itu ya. Yang keempat, mendorong dan mengkoordinasikan anggota untuk mengembangkan potensi lokal melalui akses pasar atau fasilitasi pemasaran produk ekonomi kreatif di tingkat nasional atau internasional sehingga mendukung kemajuan perekonomian di tingkat kabupaten atau kota serta di tingkat nasional. Sepakat? Sip, clear ya? Mendorong partisipasi atau memfasilitasi terciptanya partisipasi dan kontribusi dari pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada pemerintah, perbankan, pemodal baik asing maupun di dalam negeri, praktisi, konsultan untuk mendorong dan mendukung kegiatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dengan basis potensi lokal di level kabupaten atau kota dan segala kegiatan yang sedang ataupun akan dilakukan di masa yang akan datang. Clear ya? Itu sudah cukup jelas. Jadi lintas stakeholder semua dilibatkan dalam proses mengembangkan potensi lokal di level kabupaten kota. Yang ketiga, seluruh kegiatan tersebut di atas dilakukan dengan tanpa mengesampingkan ketentuan persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurang lebih kerangka kerja lembaga itu terbagi menjadi 5 poin utama. Kalau ada usulan tambahan, itu bisa dicantumkan dalam adendum hasil rekomendasi pertemuan anggota ISSN 2017. Nah, barangkali sekarang waktunya, kalau misalnya tidak ada tanggapan atau tambahan kepada peserta, saya persilahkan kalau misalnya ada usulan untuk tambahan kerangka kerja ke depan. Secara umum disepakati ya, agenda kerja ini jadi kerangka kerja organisasi. Disetujui? Setuju. Ada tambahan nggak? Tadi ada yang mau memberikan pandangan umum dari Bali, ada masukan atau tambahan, atau dari Makassar, atau dari Bandung? Dari oke. Terima kasih, Bimbingan Sudah. Untuk tambahan.